Pada materi fungsi komposisi kali ini diketahui Fx sama dengan berderajat 2 ya. Ini adalah fungsi berderajat 2 atau fungsi kuadrat. Kemudian Gx sama dengan fungsi linear atau berderajat 1. Ditanyakan berapa derajat F bundaran G dan G bundaran F. Mari kita tuliskan F bundaran G-nya. F bundaran G karena F-nya berderajat 2 dimasukkan Gx dengan G berderajat 1, maka hasilnya adalah derajat 2. Kemudian untuk G bundaran F, G bundaran F karena G-nya berderajat 1 dimasukkan fungsi Fx berderajat 2, hasilnya juga berderajat 2. Jadi, ketika ada fungsi kuadrat dan fungsi linier, fungsi kuadrat tersebut difungsikan ke fungsi linier, hasilnya fungsi kuadrat. Fungsi linier dimasukkan ke fungsi kuadrat, hasilnya pun fungsi kuadrat atau berderajat 2. Jadi F bundaran G berderajat 2 dan G bundaran F pun berderajat 2.